Jadi selepas pasang oisil, dari oisil cam dan oisil crank kat bawah, kita mulakan kerja-kerja pemasangan yang lain. Pasangan timing belt semua. Okey, mula-mula sekali kita akan pasang puli bawah dulu lah. Okey, pasang puli bawah dulu ataupun kita panggil dia sebagai sprocket, timing sprocket kat bawah. Dan juga skru. Okey, tujuan skru ni nanti adalah sebab kita nak pusing dia. Ini kita pasang dia dan kita ketatkan dia sikit-sikit je, tak payah banyak, sikit je. Jadi saiz 19. Ketuk sikit. Okey dah. Sebab nanti kita nak pusing dia. Okey, kat bawah makin cun, makin ada dua kat puli bawah. Satu yang alignment pin. Alignment pin sama dengan tanda atas tiga segi dan dot ada lubang kat bawah ni, titik sama dengan marking kat bawah. Okey, sini cantik. Alright. Sebelum pasang benda lain, jangan lupa benda lah ni. Okey, saya sendiri pun dah banyak kali kena tipu dengan benda ni. Dah kena game, dah siap pasang, rupanya benda ni tertinggal. Oh, memang sakit nak pasang balik, susah. So, jadi jangan lupa benda lah ni. Okey, benda lah ni memang kuat scam ni. Dia kuat gurau. Kalau lupa pasang, bayangkan skru ni duduk belakang puli dan skru ni berada belakang puli. Nak tak nak nak pasang skru ni, kena buka habis. Ingat eh, kalau korang buka plastik ni, jangan lupa dia. Okey, pasang ni 4 biji skru. Semua skru ni sama panjang. Yang ni top cukup rasa 3x5 meter je. Tak perlu kuat. Dia bukan ikat apa pun, hanya cover plastik je. Dah siap pasang ni, baru kita mula kerja-kerja lain. Saya sendiri dah banyak kali kena dengan cover ni. Dah siap pasang, sekali perasan-perasan benda ni tertinggal. Kena buka balik semua. Oh, satu kepala. Okay. Satu, dua, tiga, empat. Dah settle. Saya check ada apa-apa lagi. Belum proses pemasangan yang lain, nanti kena scan lagi. Sekarang kita pasang puli ni. Puli cam intake VVT. Okey. Perhatikan kat sini, ni adalah kawasan yang bergesek dengan oisil lah, cuci yang ni dulu. Ini yang kena cuci betul. Ini saya dah cuci dah. Saya dah cuci juga sikit-sikit. Cucikan sebab ni kawasan yang akan bergesek dengan oisil ni nanti. Dia, kita tak nak dia ada kotoran-kotoran, nanti dia boleh rosakkan oisil ni. Jadi dah cuci, korang tengok kat dalam puli. Dalam puli ni ada bintang 3, macam dia buat 3 macam bentuk Y, lubang. Lubang dalam bentuk Y. Kalau perhatikan lubang tu, dua kecil, satu besar. Dua lubang kecil, satu lubang besar. Jadi yang lubang besar tu dia kena masuk dekat sini. Dekat pin. Alignment pin ni. Okey, lubang besar ni masuk kat pin ni. Jangan lubang kecil. Jangan masukkan lubang kecil. Lubang kecil ni memang pecah habis nanti. Rosak dia jalan. Jadi lubang besar ni masuk ke dekat pin ni. Okey, ni dah cuci. Lubang besar atas. Dah boleh intai kat sini, intai kat lubang ni. Intai sikit-sikit. Nampaklah sikit-sikit. Okey, terus masuk. Okey, skru dia saiz 15 untuk silap dia. 15. Okey, betul. Skru saiz 15. Dah masuk. Kemudian puli exhaust. Puli exhaust tak ada apa-apa, orang kata
ada apa-apa nak kena yang marking lah. Dia lock dia kat sini, dia boleh masuk satu tempat ni, dia takkan salahnya. Okay, dan screw dia size 13. Okay, kita dekat dia, gunakan torque wrench. Jadi untuk cam exhaust boleh pegang menggunakan karat, kena hujan. Yoke end. Jadi 13. Newton ya. Buang kat sini. Set dulu pada 15 Newton. Okay. Set pada 30 Newton. Kepada 45 Newton. Okay. Dia dah start sesak. 45 Newton ya. Saya kepada 60 Newton. Dia dah mula start semakin susah, semakin susah yang dekat ni. Okay. Last kali set pada terus pada maksimum. Boleh tahan. Ini susahnya. Boleh tahan. Tak tahan. Saya kena sambung sepanah ni. Okay, kita sambung box. Sebab saya tak boleh nak tahan dia. Okay, sambung dengan box panjang sikit. Okay, ini bahagian exhaust, bahagian intake pula. Okay, jom. Seperti biasa, saya tak ada special tool, saya akan guna ni. Saya tak ada special tool dia. Saya guna pembuka lantangnya lantai. Tahan dekat sini. Okay. Dan dia pun boleh tahan juga. Dekat ni. Box pun tak berapa cantik dah.
pergi mana? Kau pergi main nak ke depan. Nak hujan ni? Tak lah. Nak hujan. Ini guru. Tak tahu lah, ini guru. Tak. Okey, hati-hati jalan. Hati-hati jalan. Nak ambil. Ambil apa? Badminton? Haa. Jalan. Hati-hati jalan. Okey, cepat jalan. Ye, yeah, Ali kena tunggu Umi. Apa lagi lah, ikut kakak tengokkan dia dulu. Kakak tengokkan dia dulu sebelum... Amir, tunggu sekejap, okey? Nanti Umi sampai, nanti baru kita main, okey? Okey. Ni pening-pening ni. Jalan dulu. Yes. Ambil tak jalan dulu. Okey. Mula-mula kita start dengan... 30 terus lah. 30 meter dulu. Okay, ini kena pegang. Okay, 30, 10, 4, 60. Nak hujan, kena cepat dan tercover sikit ya, sorry ya. Okay, 60, maximum. Okay, maximum. Tak ada bateri. Tak ada gerak. Amik. Bateri tak ada. Okey. Ah. Apa nak? Ah, ikat dua biji skru pun penat. Okey. Alang-alang. Ni masih lagi the lock macam ni. Pasang terus cover. Okey, cover ni dia ada satu o-ring getah tau kat sini, kat luar ni. Sekejap saya tercungap. Tercungap-cungap. Okey, getah o-ring getah ni ganti setiap kali buka. Setiap kali buka cover ni, penutup ni, ganti dia punya, dia punya washer getah tu. Okey, yang ni tak perlu ikat ketat. Ikat tetap ketat, biasa benda ni pecah. Okey, benda ni mudah pecah. Okey, box 19. Mana box 19? Wah, tercungap. Ha. Okey. Ha. Eh, bukan. Bukan 19. Ha. Ha. Okey. Box saya berapa ni? Ha. 21 kot. Ya, betul 21. Ikat hanya 15, 10 ke 15 Newton je. Jangan ketat, nanti pecah. Benda tu sangat mudah pecah. Sepuluh. Lima belas. Dua puluh. Dah, cukup. Jangan ketat sangat. Ini mudah pecah. Okey, jadi ini boleh tanggal. Guna keadaan yang betul, ni takkan rosak. Yok, tak ada rosak. Okey. Oh, tercungap-cungap. Tercungap-cungap. Berikutnya, barulah kita pasang tiny belt. Okey, kalau kita tengok. Tiny belt, dia akan ada anak panah. Anak panah arah pergerakan belt. Jadi belt pusing ikut jam, sistem enjin pusing ikut jam, jadi belt akan menghalang macam ni. Okey. Sebelum tu, ni dengan ni kita alignkan dulu marking can intake dan can exhaust. Okey, nak align can intake. Saya lebih suka pakai allen key. Allen key ni pun boleh lah. Okay. Can intake ni kena hati-hati ya. Dia melibas. Okay. Sebab can intake ni dalam pressure, jadi dia boleh melibas bila dia masa. Dan can exhaust. Lebih kurang. Okay. Kemudian kita pasang ini punya. Anda
Bearing sediakan terus kat tepi supaya senang nanti kita nak masuk kat sini. Untuk mudahkan kerja pemasangan, biasanya crankshaft saya akan undur setengah gigi. Undurkan dulu sikit setengah gigi. Supaya senang masuk belt ni. Dah masuk sini. Dah masuk sini. Tada. Sini dah masuk. Sini. Seterusnya kita pasangkan bearing. Okey, dekat bearing tensioner ni dia ada satu yang bengkok ni. Okey, dia ada satu plate yang bengkok ni. Plate yang bengkok ni akan masuk kawasan water jacket. Macam ni. Ha, macam ni. Hand tight dulu, ketatkan dengan tangan dia. Tak nak ketatkan lebih-lebih, jadi kita nak adjust dia. Okay. Dia dapat. Dia dapat. Okay. Kalau nak adjust dia, saya akan gunakan Allen key lah. Allen key saya 9. Mungkin jauh lah. Kita zoom dekat dengan ni supaya mudah nampak. Okay, zoom dekat benda ni. Nanti korang mudah nampak macam mana proses nak pusing dalam ni. Okay, nak tegangkan dia. Alright? Okay, jom kita zoom.